wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Nah teman-teman, untuk hari ini, hari Jumat, teman-teman akan belajar menggambar bentuk persegi panjang. Apa aja ya teman-teman ya alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Nah alat dan bahan yang dibutuhkan, coba kita simak berikut ini teman-teman. Baik teman-teman, di sini Bu Susi akan memberikan contoh memakai papan tulis dan spidol. Nah untuk teman-teman di rumah boleh memakai buku tulis dan pensil. Nah Bu Susi kasih contoh ya, menggambar persegi panjang ya. Silakan teman-teman menggambar bentuk persegi panjang sebanyak-banyaknya di buku tulis. Baik, begitu ya teman-teman. Apabila Bu Susi banyak salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan teman-teman.